Halo, perkenalkan kami mahasiswa Apoteker Unjani. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disingkat K3 pada penggunaan HCl atau asam klorida. HCl atau asam klorida merupakan suatu asam kuat yang biasa digunakan dalam pembuatan suatu senyawa ataupun pembuatan suatu produk kimia. Salah satu pemanfaatan dari HCl ini digunakan sebagai bahan baku sabun, disinfektan, dan lain sebagainya. Saat ini sudah mulai berkembang industri rumah tangga atau kelompok usaha pembuatan sabun susu, disinfektan, dan perlengkapan pembersih rumah lainnya. Namun, seringkali pengusaha dan pengrajin belum menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dalam menggunakan HCl. Padahal, HCl bersifat korosif dan dapat mengiritasi kulit. Lalu, bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan HCl? Ingat, HCl. Hindari tertelan. Cegah ledakan. Lindungi kulit, mata, dan saluran nafas. Ingat, HCl untuk keselamatan, kesehatan, kerja kita.